dengan berharap cairnya dana bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp600.000. Sejak pagi hari, ratusan warga mendatangi kantor pos di Medan Labuhan. Dengan antrian panjang dan berdesakan tanpa memperhatikan protokol social distancing dan jaga jarak atau physical distancing, para warga seolah tak peduli dengan anjuran pemerintah. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, tak lama kemudian tim dari Polres Pelabuhan Belawan datang untuk memberikan himbauan melalui pengeras suara agar para warga masyarakat tertib dan tetap menjaga jarak serta menggunakan masker. Dari Sumatera Utara, Parsa Oran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.